Oke, cek-cek Ananto Listianto, Yvonne Fang, Argi DP, Samuel Hadi. Happy New Year semuanya ya. Semoga semua sehat-sehat selalu dan semoga resolusi 2022 yang nggak kesampaian bisa kesampaian di 2023. Kita mau mulai IG Live malam hari ini, udah 10 menit nih ketunda. Dan aku mau update yang pertama, market value kita hari ini all time low. Terendah sejak tahun 2022 kemarin, itu sepanjang tahun nggak pernah serendah ini, 5,53 triliun rupiah. Penyebabnya apa? Esimal S lagi masih pada liburan. Aku tadi ngecek ya, apa sih yang menjadi penyebabnya? Bos-bos lagi masih pada liburan, mereka belum balik gitu. Jadi dari abis pandemi COVID-19 ini kayak pada semua tuh masih balas dendam liburannya tuh. Sampai sekarang masih pada liburan, big fun. Jadi ya, teman-teman, hari ini asing juga masih net sell 298,23 miliar, nggak besar. Disa BRI 172 miliar, Astra 35 miliaran aja, dan Bank Mandiri kecil 8,5 miliar, Telkom atau TLKM 5,6 miliar, BTPS 3,6 miliar gitu. Terus teman-teman, aku mau bahas untuk market gimana nih di tahun 2023. Tadi aku bikin judulnya tuh 2023 gimana gitu ya. Kita lihat dulu IHSG dalam jangka pendek, baru nanti kita akan lihat untuk jangka menengah dan panjang. Dan IG Live malam hari ini karena market value-nya juga masih sepi, belum banyak peluang ya. Kita mungkin setengah jam aja dari sekarang gitu. Ya, jadi teman-teman kalau diperhatikan ini dia naik dan turun tuh semata-mata karena saham GoTo dan juga Bian. Jadi saham Bian, ini teman-teman perhatikan. Ya, mirip banget kan gerakannya IHSG beberapa hari terakhir ini. Karena market cap dia udah lumayan gede, maka Bian ini juga memberikan kontribusi sekitar 6% ya, sekitaran 6% dalam penghitungan IHSG, dan itu merupakan satu angka yang cukup besar. Oke, terus teman-teman, untuk saham GoTo, untuk saham Bian sendiri ini dia bakalan sideways dan ini udah lumayan tinggi. Ya, kalau mau trading-trading jangka pendek, scalper-scalper ya silahkan sih, masih bisa cuan mungkin. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak mau gitu. Jadi untuk posisi sekarang ini dia udah rawan banget profit taking ya, dan lagian likuiditas dia bid offernya itu kecil. Terus kemudian mungkin ada beberapa teman yang bilang, wah ini uptrend gitu. Iya sih uptrend, tapi likuiditasnya kecil. Yang jadi tantangan adalah kalian masuk nanti nggak bisa keluarnya, susah keluarnya gitu. Terus teman-teman, ini ada yang nanya juga ASII nggak naik-naik dan kawan-kawan semuanya nggak naik-naik. Sebenarnya yang naik cuman Bian di akhir tahun kemarin, dan ini masih belum naik tuh wajar karena memang market value-nya kecil banget. Jadi tradingan tuh kecil banget gitu. Hari ini tadi ada beberapa yang menguat seperti Japva dan juga RALS yang memang udah murah banget. Terus kemudian BBYB, AGRS, BFIK dan BBKP, di mana BBYB juga menjadi watchlist kita dari bulan Desember kemarin sampai saat ini juga masih jadi watchlist kita gitu. Nah, aku mau review untuk saham Astra International. Banyak yang nanyain, tunggu earnings, bener, nanti kita nunggu earnings ya. Jadi sentimen positif di Januari Februari ini adalah earnings di kuartal 4 yang hasilnya juga akan membaik gitu. Nah, teman-teman perhatikan untuk Astra International masih nggak kemana-mana kok, kalau buat investing juga masih di situ-situ aja gitu ya. Nah, terus teman-teman, sepanjang tahun 2023 ini marketnya bakalan gimana sih? Sepanjang tahun 2023 ini marketnya bakalan di semester di kuartal 1 Januari, Februari, Maret kemungkinan masih akan sideways, tapi nanti ketika keluar earnings laporan keuangan kuartal 1, beberapa emiten akan diuntungkan dan masih akan naik, dan emiten perbankan itu juga masih bakalan menguat, masih bisa menguat ya. Nah, meskipun menguatnya ya udah terbatas ya, naik sebentar kemudian bisa koreksi atau sideways lagi untuk perbankan besarnya. Sedangkan untuk saham-saham second liner seperti contohnya sektor retail, properti dan juga sektor poultry seperti yang hari ini Japva
naik ya, ini bisa kita watch untuk kuartal 1 ada potensi akan terjadi rotasi sektoral ke saham-saham second liner itu. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Wi Sudiman, mau nanya kenapa bank digital hijau semua? Kenapa bank digital hijau semua? Masa semua sih? Saya rasa nggak semua ya. Jadi kalau BBYB tadi naik, ini Arto merah hari ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih Arto merah. Cuman kita perhatikan memang Arto sendiri ini lagi ada tanda-tanda akumulasi sideways dengan volume tinggi pas dia hijau. Cuman kalau pas dia sideways dengan volume tinggi pas dia hijau, itu bukan berarti dia akan langsung uptrend. Memang trennya lagi agak-agak membaik aja gitu. Oke, ya jadi teman-teman kembali lagi ke view aku di kuartal 1, fokusnya masih kuartal 1 2023, what to expect, laporan keuangan emiten full year 2022, ini akan menjadi satu sentimen yang cukup bagus, sedangkan nanti saham-saham perbankan besar, ini kemungkinan kalau perkiraan M-Trade ya, perkiraan kita, bakalan menguat itu di pekan kedua ya, jadi mungkin bahkan juga saham-saham yang lain juga gitu, karena udah kelamaan sideways-nya, pekan kedua dan ketiga Januari ini bisa ada penguatan. Dan kemudian di bulan Februari itu nanti bisa various berbagai macam sektor itu bisa ada penguatan, terutama yang result-nya di full year bagus. Nah setelah itu kita akan menghadapi kenaikan suku bunga yang terakhir itu di bulan Maret, jadi Januari, Februari, Maret ini masih akan ada potensi kenaikan suku bunga. Kemudian April ini sentimennya hopefully kenaikan suku bunga tuh udah mulai agak stagnan, udah agak melambat. Cuman sentimen positif dari result laporan keuangan full year tuh udah nggak ada gitu, jadi udah mulai stagnan lagi. Dan kalau diperhatikan, kalau nanti ada laporan keuangan di kuartal 1 tahun 2023, mungkin growth-nya ya tidak akan setinggi di 2022 secara year on year. Kenapa? Karena wajar aja di 2022 itu growth-nya karena 2021-nya tuh low banget pandemi. Nah, sedangkan kalau 2023 itu udah normalisasi, mengikuti tahun 2022 itu udah normalized juga gitu. Jadi teman-teman di sini kita mesti di April nanti, April Mei kalau keluar laporan keuangan kuartal 1 tahun 2023 ya, kita mesti bisa menerima bahwa growth-nya secara year on year nggak akan setinggi di kuartal 1 2022 yang year on year kemarin karena abis pandemi gitu. Terus ini banyak pertanyaan tentang sektor konstruksi ya. Jadi sektor konstruksi ini gimana sih kalau teman-teman punya modalnya dikit aja, sekitar di bawah 5%an, boleh teman-teman kurangin posisi ya. Jadi ketika ada technical rebound. Nah, tapi kalau modalnya besar ya sama, tetap kurangin posisinya tuh, keluarnya dikit-dikit pas ada technical rebound gitu. Jadi kapan naik IKN? IKN sekali lagi, ini modal yang pemerintah dapatkan dari asing, dari pinjaman asing untuk IKN ini masih terbatas gitu, jadi masih nunggu update itu. Terus masih lagi IMF ini memperingatkan bahwa 2023 akan menjadi tahun sulit buat ekonomi dunia. Tapi sekali lagi teman-teman ya, aku mau bilang bahwa kalian jangan terlalu khawatir, sebab tahun yang diprediksi bagus seperti 2007-2008 waktu itu prediksinya bagus banget, ternyata malah pasar sahamnya turun dan anjlok-anjlokan. Sedangkan tahun 2020 yang diprediksi bakalan ancur banget gitu ya, ternyata ancurnya cuma sebentar doang dan naiknya cepat. Intinya ya kita jalanin aja. Oke, terus ekonomi Indonesia sendiri masih diperkirakan akan tumbuh meskipun globalnya pesimis banget gitu ya. Jadi globalnya masih ada tantangan dari perang Rusia-Ukraina, inflasi juga masih akan kepengaruh dari perang Rusia-Ukraina karena harga komoditas masih akan tinggi. Tapi kalau itu terjadi, dampaknya plus and minus seperti yang saya pernah katakan, jadi saya ulang lagi ya. Kenapa? Dampaknya buat Indonesia minusnya adalah inflasi di Eropa itu bikin Indonesia jadi demand untuk ekspornya ke sana tuh jadi berkurang. Cuman plusnya adalah
ya Indonesia diuntungkan, kan Indonesia sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar ya, jadi komoditinya terbesar. Kemudian tadi ada yang nanya nikel gimana di tahun 2023. Di tahun 2023 nikel juga gak akan jelek-jelek amat, masih oke, cuman gak akan se-booming tahun 2022. Jadi 2023 tuh sebenarnya agak-agak posisi nanggung karena semuanya serba normalized gitu. Jadi kalau ditanya potensinya gimana 2023? Aku ngelihatnya kalau untuk batu bara dan nikel ini lebih ke potensi trading, bukan potensi untuk investing atau ngehold lama lagi. Kenapa? Karena naiknya udah tinggi di tahun 2022. Jadi 2023 nanti cenderung untuk trading aja gitu. Nah, terus kita lagi wait and see untuk PMI manufaktur Amerika 2022. Diproyeksi turun di angka 46,2 dari sebelumnya 47,7. Bagus nggak? Nggak bagus. Karena di bawah angka 50 itu menunjukkan manufaktur Amerika yang masih terkontraksi. Plus minus di China lagi mau reopening, ya plus minus juga, semoga nggak ngeboom lagi COVID-nya ya. Oke, jadi untuk Indonesia PMI manufaktur gimana dibandingin di Amerika? Indonesia masih di atas angka 50, jadi masih ekspansif, masih cukup oke. Meskipun agak turun sedikit forecast-nya. Jadi forecast-nya di angka 50,3 ya. Forecast-nya di angka 50, ternyata hasilnya tuh 50,9. Jadi sebelumnya PMI manufaktur Indonesia tuh angkanya 50,3. Diperkirakan bakalan turun ke 50. Ternyata hasilnya 50,9. Jadi teman-teman tahu Indonesia bertahan cukup bagus. Oke ya. Jadi teman-teman enggak usah terlalu khawatir. Meskipun sebenarnya modal investasi kita disesuaikan dengan seberapa PD kita, bukan seberapa PD tetangga kita atau orang lain. Kalau orang lain PD-nya 1M, kamu PD-nya 100 juta, ya udah jangan ngikutin orang lain. Meskipun duit nganggurmu lebih banyak daripada temanmu yang modal tradingnya atau modal investasinya 1M itu tadi. Sekarang inflasi. Inflasi gimana nih kabarnya di Indonesia? Inflasi Desember di Indonesia itu naik ke angka 5,51%, lebih tinggi daripada ekspektasi yang diperkirakan inflasi itu di angka 5,39%. Nah, teman-teman, bagus nggak ini? Masih wajar-wajar aja dan masih oke-oke aja di Indonesia ya untuk inflasi di angka segini karena masih ada Nataru gitu. Nah, terus teman-teman, kalau dibandingin sama Amerika dan negara-negara di Eropa yang lainnya, gimana nih inflasi di Indonesia? Masih cukup oke kok ya, jadi Indonesia inflasinya nggak sampai ya gimana-gimana banget. Tahun depan kita akan watch sektor yang belum jalan. Kalau dari komoditi kita lihat CPO. CPO itu belum jalan. Jadi instead of batubara masih akan bagus, tapi kita akan trading-trading aja. Tapi tahun 2023 kita akan nge-watch untuk CPO. Karena CPO itu udah low banget ya, belum naik. Jadi sekarang kita coba lihat chart beberapa saham dalam jangka panjang, karena ini awal tahun banget, aku pengen kasih teman-teman tuh insight buat jangka menengah panjang juga, bukan untuk jangka pendek aja, karena kalau untuk jangka pendek marketnya ya masih agak sepi-sepi gitu ya. Sekarang kita akan coba lihat untuk saham CPO, Astra Agro Lestari. Dibandingkan dengan saham batubara yang posisinya udah di atas, ini saham Aali ini hampir menyentuh level low-nya lagi di level 7.500-an. Dan kalau kita perhatikan sebaliknya nih, ITMG dia udah naik lumayan tinggi gitu. Meskipun demikian kita tetap ngejagain supaya sambil ngeliatin harga dari komoditas atau harga CPO-nya sendiri. Jadi ITMG itu buat yang nyangkut-nyangkut dari tahun 2012 sekarang lagi BEP. Dia lagi balik modal. Maka dari itu kita nggak pernah mau investasi jangka panjang di komoditas apapun. Termasuk batubara. Meskipun batubara dia naik sekitaran dari tahun 2020 sampai sekarang ya. Ini temanya pokoknya tetap trading. Lu kok trading kok sampai 2 tahun ya? Bolehlah trading 2 tahun. Beberapa bulan kita keluar, masuk, dan exit lagi gitu. Intinya kita nggak mau sampai hold sampai tahun-tahunan pakai fundamental. Karena kalau teman-teman perhatikan untuk saham-saham komoditas batubara sendiri, ini meskipun jangka panjang, 2020 sampai 2022-nya tadi naik lumayan. Teman-teman kalau perhatikan ayunannya dalam jangka pendek dan menengah itu lumayan banget loh.
ini ayunannya, ini contoh ya, aku kasih contoh di 2021 kemarin, itu dari Oktober sampai November aja turun sampai 30% gitu. Jadi kalau teman-teman ini masih pemula ya pasti deg-degsir lah ya. Jadi kita tetap pakai technical, bukan semata-mata pakai fundamental aja. Oke ya. Terus kemudian ini ada yang nanya PTBA dan Antam gimana nih? Jadi kalau kita lihat untuk saham-saham komoditi batubara, aku start dari ITMG dulu. ITMG itu dia sekarang lagi di support, tapi support sideways-nya. Jadi kita nggak terlalu agresif juga untuk ITMG ini saat ini. Kalaupun ada peluang buat swing trading aja gitu. Dan ini batubara, teman-teman bisa lihat di sini saham PTBA, maafkan tripod saya miring-miring. PTBA pun dia juga lagi di area support nih. Jadi kalau teman-teman perhatikan, aduh miring ya, lagi di support tapi posisinya sideways gitu. Jadi anyway, bentar saya ganti tripod dulu biar nggak miring-miring. Semoga tampilan lebih baik, Cie. Udah oke nggak? Oke, Tini 7898 2023 kira-kira sektor perbankan gimana? Aku udah bahas di awal sektor perbankan di 2023. Awal-awal Januari ini pekan kedua bakalan ada rebound, tapi 2023 untuk perbankan gede naiknya udah nggak terlalu signifikan karena udah agak-agak overbought ya, jadi udah outperform tapi masih bisa naik. Oke, sekarang kita lihat lagi bahas PTBA nih, lagi bahas saham-saham batubara nih, kabarnya gimana? Ini udah turun lumayan loh, jadi nggak sampai yang ketinggian kayak beberapa bulan kemarin lagi, dan secara monthly memang ada potensi pantulan, tapi sabar-sabar dulu aja, market lagi masih sepi banget value-nya. Aku mau move ke sektor poultry. Iya. Nah, ini sektor poultry, M-Trade ada trading beberapa hari yang lalu dan hari ini breakout, jadi kita tinggal ngehold aja untuk Java-nya ya, teman-teman. Nggak mudah untuk dapat peluang trading di market yang seperti ini, dan aku bersyukur sih ya kerja tim juga kita masih bisa lihat ada peluang untuk trading di poultry, dan kita udah entry beberapa hari yang lalu. Q1 untuk sektor batubara gimana? Q1 untuk sektor batubara masih akan sideways-sideways aja atau flat-flat aja. Justru kita ngelihatnya Q1 itu sektor yang belum jalan dari properti dan kemudian poultry dan juga retail. Katanya mau bahas Antam, oh iya. Siap, emang masih ada bola ya? Ah, ternyata Pak Teddy lagi liburan toh. Betul-betul. Liburan kok nggak pulang-pulang ya? Gantian yang liburan ya. Saya tahun ini nggak merencanakan liburan. Ya tahu-tahu udah Desember. Ya udahlah. Mari kita lihat Antam sideways aja. Dia sideways aja. Dan secara monthly dia udah nggak terlalu ketinggian lagi kayak beberapa bulan yang lalu, tapi ya ini masih sideways posisinya. Kita ngelihatnya lebih ke poultry itu tadi satu, terus kemudian retail yang kita udah perhatikan beberapa hari kemarin ini udah mulai jalan, dan M-Trade juga udah masuk 3 hari perdagangan kemarin gitu. Jadi kita tinggal ngehold aja sih ini untuk Rawls-nya. Oke, terus cepin kayak batu. Iya, memang secara fundamental Java lebih menarik. Saratoga ada Mahalo dan juga Gunawan yang lihat. Saratoga lagi menguji support di 2410 di 2400-an. Dan sebenarnya fundamental perusahaan ini oke-oke aja, tapi ya karena marketnya lagi nggak ada sentimen, jadi ya dia turun. Salah satu perusahaan yang lagi turun juga, meskipun dia secara fundamental cukup sehat,
Dan saham Avia yang banyak dipertanyakan juga akhir-akhir ini turun dengan volume transaksi besar. Kenapa sih dia turun? Sebenarnya emiten ini juga secara fundamentalnya cukup strong, cukup oke. Saya lihat semata-mata karena investor institusi itu belum terlalu tertarik dengan sektor ini juga ya. Oke, terus aku mau bahas untuk cigarettes. Kenaikan tarif cukai rokok itu udah berlaku per 1 Januari 2023 gitu. Jadi harga rokok akan lebih mahal ya. Jadi untuk saham rokok sendiri HMSP GGRM masih cukup downtrend, apalagi di kondisi market seperti ini. Kalau investor besar mau masuk, mereka akan pilih sektor yang lebih less risk dulu, perbankan ya, dan juga sektor yang lagi masih murah valuasinya. Terus 2023 lagi, tahun ini adalah tahun konsumsi, di mana perekonomian Indonesia itu akan ditopang oleh konsumsi masyarakat gitu. Karena ekonomi global tuh melambat dari 3,2 jadi 2,7%, tapi Indonesia masih bisa tumbuh 5%. Kenapa? Karena bersyukurlah dengan demografis Indonesia yang luas dan ekonomi domestiknya itu masih bagus, terutama menjelang masa pemilu. Sebenarnya pemilu ini sentimennya start September 2023 ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa 50-60% dari gross domestic product Indonesia itu dari konsumsi masyarakat. Jadi nggak usah terlalu takut dengan ekspor dan impor yang melemah karena inflasi gitu. Jadi ini negara yang cukup ajaib gitu. Bisa dibilang kota-kota anti krisis. 2008 recovernya cepat ya, di 2009 pandemi juga recovernya cepat, bahkan jadi salah satu yang terbaik di ASPA gitu. Terus kenaikan suku bunga BI juga udah mulai slow down. Jadi dampak dari perlambatan kenaikan suku bunga BI ini jadi signal positif buat pertumbuhan ekonomi dan bursa saham. Terus jadi signal positif juga untuk sektor properti ya. Nah terus IHSG secara valuasi memiliki valuasi historis yang masih terdiskon. Jadi teman-teman kalau mau perhatikan gambarnya ini, aku coba kasih lihat gambarnya, kelihatan nggak ya? Sebentar ya, aku coba besarin dulu. Coba sebentar. Oke deh, ini dia. Nah, dibandingkan dengan historicalnya, ini PE band sekitar 5 tahun yang lalu. Dan IHSG itu sempat mencapai valuasi mahal di tahun 2020-2021. Surprisingly kan, tahun susah kan, tahun pandemi. Tapi naik dan PI-nya mahal, valuasinya mahal. Dan sekarang ini PI-nya IHSG itu udah turun sampai di bawah standar deviasi minus 1. Meskipun kalau dibandingin dengan negara-negara lain ya lebih mahal, tapi secara historical untuk Indonesia sendiri dari PE band-nya tuh masih cenderung lebih murah. Oke deh, jadi masih ada nih beberapa hal positif yang akan terjadi. Cuman kita juga mesti aware dengan tantangannya. Apa tuh tantangannya di Indonesia? Masih akan ada capital outflow karena investor mulai move ke China, kemungkinan seperti China atau Amerika. Tapi belum tentu juga gitu, karena Indonesia banyak saham yang masih murah. Yang tadi saya bilang di awal, inflasi dari luar. Oke, terus Antam nih. Antam tadi udah bahas teknikalnya, sekarang aku mau bahas fundamentalnya. Antam ini dia lagi nargetin penjualan emas sekitar 30-35 ton. Jadi ada naik dikit lah, 3,8% year on year gitu ya. Terus kalau kemarin BCA abis beberapa waktu yang lalu abis bagi dividen, sekarang gantian nih BBRI. BBRI akan bagikan dividen interim itu sekitaran 57 per lembar saham. Dividend yieldnya masih lebih gede daripada BCA, 1,17%. Oke, aku mau pesan buat teman-teman semuanya. Saham-saham perbankan besar. Saya sempat mention saham-saham perbankan besar. Dan saya nggak tahu teman-teman punya modal di angka berapa.
Cuman kalau teman-teman punya modal di angka yang tinggi dan sekarang dalam posisi rugi dan atau posisi BEP, nanti jika ada technical rebound, kalau teman-teman mau profit taking dulu, boleh, silahkan. Bukan berarti saham big cap perbankan mau turun jatuh hancur, enggak, bukan itu yang saya maksud, tapi akan sideways dulu. Dan yang masih pemula-pemula kayaknya banyak yang masih belum ready dengan pergerakan yang seperti ini. Jadi market sideways itu sangat normal sekali, tapi kayaknya lebih melelahkan daripada market downtrend, karena masa tunggunya, indecisionnya itu lebih banyak gitu. Karena kalau market downtrend sekaliannya jatuh tuh orang-orang pada wait and see, nunggu oke abis itu mantul. Cuman kalau market yang lagi sideways kayak gini, ini potensi naik dan turun jadi 50-50. Makanya trading di M-Trade ya kita coba bantu dengan lebih baik gitu ya. Jadi ngebantu teman-teman untuk ngingetin, sideways tuh perlu banget diingetin. Kalau enggak nanti tiba-tiba turun ya, yang udah breakout bagus aja bisa turun. Oke, ada yang nanya BBNI di modal 9.500 Sichuan DNIC. Ini diapain enaknya ya BBNI? Nah ini nih model-model kayak gini nih teman-teman, yang kayak gini, yang masih ragu-ragu. Kalau teman-teman punya di modal 9.500, ini kan posisi-posisi agak-agak rugi-rugi dikit ya. Kalau teman-teman nanya saya, ini BNI dan kawan-kawan sih sebenarnya long term very very okay banget, nggak apa-apa, nggak usah takut. Tapi sekali lagi nggak bisa disamain satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi jualan saham itu masuknya bisa bareng, tapi jualannya bisa beda-beda tergantung dengan confident, level of confident masing-masing orang. Bukan hanya tergantung pada prospek saham aja. Sekarang kalau aku ngomong BBNI jangka panjang masih naik, berani nggak ngehold? Kalau misalkan dia turun 5% lagi, deg-degan juga tuh. Ada yang deg-degan. Kalau deg-degan ya artinya kamu kurangin posisi pas dia naik atau BEP ya. Oke. Okay. Firstian Dian ASI minus 12%, gimana ASI termasuk perusahaan yang fundamentalnya sangat bagus sekali? Dan jawaban untuk ASII ini sama seperti jawaban saya untuk teman-teman yang hold saham perbankan besar. Masalah kamu mau jualan atau enggak itu bukan cuman dari market aja, bukan cuma dari potensi saham itu aja, tapi dari kesiapan hati. Aku bisa bilang ASII dalam jangka panjang aman, oke. Tapi ini jangka pendeknya masih sideways-sideways terus. Kita lihat nanti di pekan kedua, pekan ketiga Januari, gimana nih? Pekan kedua, pekan ketiga, naik nggak gitu? Kalau naik, teman-teman yang galau-galau, aku saranin kurangin posisi deh. Karena kalian belum siap untuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu nggak mudah. Kenapa? Karena bikin teman-teman juga kalau pas dia turun, teman-teman bingung mau cut loss atau mau nahannya. Oke, ini ada info dari tim saya. Ada beberapa yang nanyain kaos M-Trade, bisa ke mtrade.id/t-shirt. Wah, Pak Teddy-nya udah muncul nih. Ada Aning Purwaningsih, ada January Effect nggak? Aku lihat kok di pekan kedua, pekan ketiga nanti, setelah tanggal 9 atau 10, itu akan bisa ada lebih rame ya. Bisa naik, tapi akhir Januari, ya ini Januari bisa naik dulu karena udah lama banget nggak ada perdagangan di bursa yang, maksudnya perdagangan yang signifikan di bursa. Nanti Februari sentimennya result laporan keuangan kuartal 4, jadi bakalan Januari Februari kemungkinan agak ramai dulu. Nanti Maret kita wait and see lagi untuk suku bunga. Aduh, yang lagi liburan bikin kepengen ya. Ada Rose, setelah bagi dividen gimana ini, kata Saputra. Masih sideways-sideways aja sama seperti teman-temannya yang lainnya, dan hari ini dia kena dividend trap, jadi dia jatuh, dia akan sideways sampai ke level 3.460, bahkan bisa sampai ke 3.420. Jadi yang kemarin dapat dividend 6%, ini yang aku bilang, kamu siap nggak dengan fluktuasi gitu. Adoro, boleh nggak beli di harga bawah? Sementara ini belum ada tanda reversal, belum. Jadi kalau mau ngetes di harga 3430, tapi hati-hati kalau misalkan breakdown juga exit aja gitu. Jadi M-Trade selalu real time. Kenapa? Karena kita selalu ngelihat tanda pembalikan arah. Kalau nggak ada tanda pembalikan arah, kita nggak akan exit gitu. Kita nggak akan masuk. Bedanya M-Fest dan M-Trade apa? M-Trade itu rekomendasi saham untuk trading ya, dan edukasinya ada secara real time tiap hari morning briefing gitu, dan ada day briefingnya. Sedangkan kalau untuk MFest itu sebenarnya lebih ke bootcamp, online bootcamp untuk belajar long term investing, ngejawab pertanyaan dari banyak orang yang
bingung investasi jangka panjang, kayaknya gampang ya, buy and hold jangka panjang. Tapi sebenarnya lebih galau daripada trader. Trader mah breakdown support cut loss. Sedangkan kalau investor jangka panjang, breakdown support, wah ini masih bagus fundamentalnya, tahan. Nanti ditahan, ternyata nggak naik-naik. Pas udah dijual, ternyata malah naik gitu. Jadi kita bantu teman-teman. Kasih mindsetnya, kasih strateginya dalam 2 bulan itu, dan dikasih juga rekomendasi untuk saham investing, desain portfolio, dan nanti keluar riset laporan keuangan kuartal 4 2022, kita kasih report research-nya juga. Unilever udah dibahas kah? Belum. Jadi kita ngelihat tahun 2023 ini sektor consumer good bakalan oke. Tapi kita lebih view-nya ke ICBP, Indofood, sedangkan Unilever ini balik sideways lagi. Bakalan ke level sekitaran 4560 gitu. Oke, terus kita lagi watch juga untuk Sido Muncul dan Mayoranya juga gitu. Untuk Bian, Telkom dan juga saham-saham yang lainnya akan dibahas di morning briefing besok. Tadi pagi morning briefingnya bersama dengan saya untuk bahas 2023 besok dengan coach, dan saya usahakan saya bisa nongol juga ya. Dan coach itu update-nya mereka lebih intens daripada saya. Dan update-update market yang saya bawa ini semuanya juga disiapin oleh tim M-Trade. Jadi teman-teman yang mau belajar jadi coach M-Trade, yang mau jadi coach M-Trade, langsung aja DM saya dengan kode coach, nama, email dan WhatsApp kamu, atau email ke hr@mtrade.id, bisa juga DM aku kalau lupa emailnya apa. Oke, teman-teman, itu aja update dari aku karena market value-nya juga baru 5,5 triliun, masih tiny-tiny gitu. Aku kasih kesempatan teman-teman buat enjoy liburannya lebih lagi. Jadi IG Live malam hari ini 30 menit aja. Nanti kalau marketnya udah ramai lagi, kita IG Live lebih lama lagi ya. Happy holiday, still happy holiday and happy new year. Salam profit, sehat selalu. Bye-bye.